Halo Lur, kita ketemu lagi ya. Seperti biasa di channelnya Alista Karya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Mudah-mudahan kabar kalian juga sehat dan tak kurang suatu apapun. Amin. Masih ingat meja ini kemarin ya, pada video kemarin. Ini yang sudah saya finishing pada video yang lalu. Dan tidak berhenti di situ aja ya Lur, nanti meja ini akan saya cat lagi, kasih lagi motif, yaitu cat motif kayu, motif serat kayu. Berarti finishing ini hanya sekedar untuk lapisan dasarnya. Kalau cat-cat polos seperti ini itu udah nggak zaman ya, jadi zamannya kita kreatif, yaitu cat bisa dibikin motif marmer, motif awan, motif granit, ataupun motif serat kayu yang nanti akan saya coba bikin. Lihat aja nanti ya Lur, cara bikinnya dan hasilnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa ngopi dulu Lur, ngopi ya. Biar seger, utut dulu tut. Buat kalian yang baru menemukan channel Kalista Karya seputar tutorial pertukangan, selamat bergabung. Dan jangan lupa subscribe-nya, like, dan share-nya teman-teman ya, jika kalian suka akan tutorial pertukangan ini. Oke Lur, dulur, langsung saja kita menuju video cara bikin motif serat kayu pada meja ini. Selamat menonton. Untuk cara bikin motif serat kayu di sini saya telah mempersiapkan bahan-bahannya, yaitu cat warna putih. Kemudian pigmen warna coklat. Karena adanya cat putih yang dibutuhkan coklat ya, jadi saya menggunakan pigmen. Kemudian spon busa. Dan yang terakhir adalah kuas. Sekarang kita bikin untuk motif kayunya, cat putih kita campur dengan pigmen warna coklat. Kita kasih sedikit dulu ya, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Kalau kurang kita tambahin, karena ini untuk motif serat kayu, jadi coklatnya yang kita inginkan adalah coklat tua. Dan kita aduk-aduk lagi sampai rata. Kemudian kita persiapan bikin motif serat kayunya. Kita basahin dulu medianya, bidang yang mau kita bikin motif kayu. Kita basahin dengan spon tadi yang sudah kita celupkan ke air. Dan kita mulai mengoleskan cat motifnya dengan menggunakan kuas. Seperti mengecat biasa ya Lur ya. Cuma di sini ngolesinnya tipisan saja. Setelah rata semuanya, kemudian kita mempergunakan spon busa. Kita tarik garis-garis begini, garis lurus, tidak lurus banget juga tidak apa-apa ya. Ini untuk motif serat kayunya. Kita tarik-tarik, nanti membentuk serat kayunya. Kemudian kita pakai spon karet, kita tarik begini, membentuk motif mata kayunya. Jadi di sini tidak cuma motif mata kayu ya, tapi lebih dominan ke motif serat kayunya. Nampak real seperti papan kayu aslinya.
Kemudian kita rapikan lagi dengan spon busa, kita pertebal lagi untuk motif serat kayunya. Teman-teman setulur Kalista Karya, beginilah hasilnya. Motif serat kayu pada meja. Jadi di sini saya sengaja tampilkan motif serat kayunya lebih dominan ya. Untuk mata kayunya saya kasih sedikit-sedikit saja biar nampak real seperti papan asli. Bagaimana menurut kalian setulur Kalista? Jika kalian suka silahkan di like, subscribe maupun share-nya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan layangkan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.